Oke guys, kembali lagi bersama gue di channel The Aegis. Ya kali ini gue bakal buat ulang video tutorial install Semapi game Stardew Valley versi terbaru, yaitu versi 1.5.6 ya. Nah, by the way, kenapa gue buat ulang? Karena video sebelumnya yang gue full pack itu kena copyright guys videonya. Ya gara-gara backstory-nya ada yang kena copyright gitu, dan takutnya nanti kena down channel ya, meskipun masih kecil tapi gue masih beri jaga ya gitu. Nah, video ini gue bakal jelasin bagaimana install Semapi yang baik dan benar. Nah, sebelumnya gue bakal jelasin dulu apa itu Semapi. Semapi adalah open source mode dan API untuk game Stardew Valley yang memungkinkan akan memainkan game dengan mod ya. Jadi game Stardew Valley sudah mengizinkan untuk para player menggunakan mod agar gamenya lebih seru. Nah, untuk pemasangannya langsung atau install Semapi langsung, nah kali ini gue bakal jelasin satu persatu step by step. Nah, oke, langsung saja ke tutorial install Semapi. Nah, oke, yang pertama bahan yang harus kalian siapkan itu adalah Semapi versi 18.2 ya, Semapi yang terbaru ya guys. Gue udah cantumkan linknya di deskripsi, kalian tinggal download. Nah, simple aja cara installnya, kalian tinggal ekstrak Semapinya. Setelah itu kalian buka foldernya. Nah, untuk Semapi ada 3 OS yaitu, maksudnya bisa diinstal dalam 3 OS yaitu Windows, Mac OS, dan juga Linux ya. Nah, karena gue pakai Windows, kita bakal install yang Windows. Nah, ini kita bakal double klik. Di sini kita harus cari, bukan cari sih, ini udah ditunjukin sama Semapinya bahwa game Stardew Valley gue di ada di folder D dan game Stardew Valley. Nah, kita klik satu untuk install Semapinya. Nah, terus kita klik satu lagi. Oke, sudah terpasang, simple aja ya. Nah, kali ini gue bakal tunjukin bagaimana cara buka Semapi Stardew Valley. Nah, di sini ada peringatannya. Kalau kalian udah punya Stardew Valley yang Steam atau yang bajakan kayak gue, kalian launch-nya itu jalannya itu Stardew Modding API XE ya. Nah, kalau gitu kita langsung aja buka ya. Gue tadi di data games. Oke, ini. Kita bukanya yang yang gambar ayam ini nih. Nih, Stardew Modding API. Nah, kalau gitu kita langsung coba aja. Nah, ini tampilan bukanya nanti kayak gini ya. Semapi versi 3.18.2. Nah, ini kita belum pasang mod. Maksudnya gue Pak belum pasang mod sama sekali. Semapi berhasil diinstal ya. Untuk mod-modnya gue bakal share mod-mod yang gue udah punya yang kemarin, tapi gue bakal step by step mod yang useful ya, mod yang menurut gue enak banget lah kalau dipakai itu. Nah, terima kasih yang udah nonton, like kalau suka, dislike kalau suka. Kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di komentar, dan terima kasih.